Mau ikutan turnamen mingguan dengan total hadiah jutaan rupiah? Ayo join grup Facebook ROG Indonesia Community. Apalagi kalau kalian pakai ROG Phone, hadiahnya bakal makin banyak loh. Buruan join sekarang, linknya gue taruh di bawah. Gue jelasin sekali lagi ya, nama fun match-nya adalah Panjat Miramar. Jadi ada beberapa titik kasih yang udah gue tandain ya, yang udah gue tandain ini, nah beberapa titik ya. Oke, jadi kalian harus sampai di puncak bukit. Oh, kanannya. Oke, jadi kalian harus sampai di puncak Miramarnya ya. Nggak boleh pakai senjata. Oke, jadi pertama adalah pesawat lewat dulu. Oke, jadi pertama pesawat lewat dulu, terus turun dulu di kota masing-masing. Nggak boleh ngelut senjata. Nggak boleh ngelut senjata, oke? Lalu akan gue titikin di satu puncak bukit ya. Kalian harus ke sana. Yang terakhir hidup, itu yang menang. Orang terakhir tuh yang menang itu yang menang 2-1-2-3. Ya, jelas ya. Ini gue jelasin. Oke, dah kalian turun dulu aja di kota masing-masing. Nanti gue pilih yang jauh. Wah, dia pinter cuy. Dia naik pakai bagi cuy ke paling atas cuy. Bener sih di peraturannya nggak ada tulisan nggak boleh manjat pakai kendaraan sih. Kenapa turnamen nih kalau disini? Wah, GG pak. Wah, GG pak dia pak. Wah, GG pak. Wah, gila. Anak turnamen nih bos. Ih, gue lender. Paling tau nih. Wah, gila. Yang lain masih muter. Gak ada R&D. Gue naik motor. Naik motor bisa gak sih? Gak tau ya. Jalo. Wih, Kami Zain. Berhasil. Berhasil nih, gila. Semuanya kencangan kayak ini, Seng. Mikir, coba gedein lagi. Tadi dikecilin. Nah, taruh situ. Nah, gitu. Gila. Halo. Berhasil ya? Udah joget ya. Lagi. Gaya banget nih, Zain. Iya. Oh, ih, baju merah putih, coy. Iya, bajunya bagus lagi. Ya doang yang berhasil. Iya. Run 7. Wih, RP Super Samu di sini menyusul tampaknya. Ada inisial D. Hah? Yo. Mana dia? Naik motor kayaknya nggak bisa deh, Seng. Naik motor, Seng. Super Sabun. Kita di sini, lalu kita lurus. Glider. Oh iya. Ada pakai glider. Namanya BTF Kogu. Enggak lah, jatuh itu. Jatuh dia. Bisa ya? Bisa dia? Enggak bisa, jatuh dia. Gila loh. Ya ada Luxi. Lah, iya. Ya ada Luxi. Nih. Ya. Tinggal, Bang. Klaurik ya. Ini orangnya ya, yang paling di kiri. Udah ada pantauan udara. Lalu lintas di kawasan Puncak, antrean panjang kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju Puncak. Kemacetan itu terpantau di pintu tol Ciawi menuju Simpang Gadog. Diperkirakan puncak kepadatan arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak akan terjadi pada Minggu pagi. Tolong panitia, ben, tolong orang ini. Tolong. Bang, bubar. Polisi sudah memberlakukan sistem satu arah. Kemacetan masih saja terjadi di Simpang Gadog ke arah Puncak. Jumlah kendaraan dari arah Jakarta keluar tol Ciawi juga masih tinggi. Oke, ya. Namanya Panjat Pinang, Bang. Ya, Panjat Pinang itu yang menang cuma 3 orang, Bang, di sini, Bang. Panjat Miramar, Bang, ya. Bukan satu RT, Bang. Tolong PUBG Mobile, ben orang-orang ini yang teaming. Kita nggak boleh nih ya, di customer room aja orang-orang ini pada teaming. Buat sikap yang buruk ini dari orang-orang ini.
ini dinyalain gak ya voice all-nya? Aku mau ngobrol sama mereka juga. Yang di power grid. Ya ampun, ini lagi bus sekolah mencoba naik ke atas bukit. Kita lihat ini Banteng Merah, Mad Max. Iya bisa bu, aku dorong bu, lihat deh. Bisa ditaruh tayo. Bu bisa, dorong. Dorong. Gak apa-apa, kalau panci gak apa-apa guys. Guys, serutnya ini ya, kalau dia di puncak bukit, kamu harus saling bunuh guys. Woi, woi, bubar woi, bubar. Bang, bang. Bang, ingetin. Nah, gue ingetin nih. Ini yang menang Call Me Zena ya dah. Iya lah. Call Me Zena ini menang nih. Gak ada yang timi. Jadi mana yang timi, dia gak timi. Eh, kamu tau gak sih, apa sih yang drive-thru yang nonton itu loh? Drive cinema ya? Drive-in drive-in car. Drive-in car, ini orang mereka pada nonton bioskop ini. Ntar aja di situ tuh. Di parkir ini. Ini lagi malah ngedit ya tuh. Ya, Mas. Jadi gimana, Mas? Untuk bisnis kita nih, Mas, kali. Ya, halo. Ada peperangan di antara komisen dengan siapa namanya? Godmet. Dia mau duel, guys. Kenalan doang. Dia mau duel. Ya, bangkit. Pukul, woi. Enggak ada yang nge-teaming, woi. Oh, dan aku mau nge-spectate orang pacaran dulu, bentar. Pacaran deh, kan ini ibak, ngebak dia tuh. Antara siapa nih namanya? Namanya? BDM Javin sama BDM Andla. 4645 nih. Ya, jadi Mas udah berapa lama Mas main PUBG Mobile, Mas? Oh iya. Ya. Aku nih udah main PUBG Mobile. Oh, didorong. Didorong mobilnya. Dorong. Oh, taruh mobil. Hei, dorong, hei, hei. Abis ini serkel aku cepetin. Kali lipat. Tangannya ketawa anjir, panitianya malah panitianya ketawa. Ayo di perang-perang kita lihat di sini kalau Mizen sudah perang melawan Godmet. Oh halo, mereka gak ada saling berlomba ya. Turun ya kalau Mizen sih, ini yang paling bener kayaknya, paling niat menang. Pokoknya yang menang Call Me Zen aja, 2-3 nya terserah deh siapa yang menang. Tutup ya. Tutup. Zen aja menang guys ya. Oke, nanti kakak pilih 3 nama aja buat aku kasih hadiah, oke. Yang paling cepat bilang yang terganteng di live chat, gue menangin guys ya, cepetan yuk. Oke, gue akan jelasin guys ya rules nya ya. Gue akan jelasin rules nya di sini. Oke. Kalian langsung turun di sini guys. Di rumah ini, jangan kemana-mana ya, cuman di rumah aja. Oke, okay, atau enggak, ya bener, di rumah aja. Nih, rumah yang ini nih, rumah pertigaan kanan yang lo sih, Ghost. Sini ya, yuk. Semua di sana, nanti kita foto bareng dulu ya. Ter nih, pada tertib nih. Jangan buru-buruan ya. Nih, yang ini nih, garis ini. Ah, ini pinter nih, Kang Obat nih. Ini Kang Obat pinter nih. Garisnya di sini guys ya. Garisnya di sini. Yuk, bareng-bareng yuk. Pinter nih, aduh pinter banget nih. Oke, yuk. Front. Yuk, di garis yuk. Foto yuk. Foto dong. Yuk, ke front. Sabar, ke front dulu. Sampai. Yang lain nih pada gak denger nih, biarin aja nih. Aja nih pada gak mau. Yuk, ke front semuanya. Pure gue yang main lebih ini loh, lebih teratur loh dibanding orang-orang. Yuk, ke front. Hebat nih, ini pinter nih, makanya viewer gue tuh pinter-pinter cuy. Sumpah dah. Pokoknya gue ben yang bego. Yuk. Udah ya, sabar. Kepron, Indomie. Sabar, kita tunggu dulu nih. Ada menitnya berapa tuh, yang kiri sama yang kanan kan? Kita pake yang kiri aja gue boleh. Belum mulai woy. Ini gue. Udah pada mulai. Belum mulai. Baru gue bilang pinter. Kalau gue ada di room nih udah gue spray semua nih. 3 2 1. Run. Nah, pinter banget loh mereka loh sumpah. Nah cuy 20 jalan. Nah ini di band ini. Buing punya Tera nih salah ya pokoknya, biarin aja.
Harus ke front sebelah-sebelahan ya. Berpasang-pasangan. Ya, harus ke front berpasang-pasangan sama tim kalian. Kayak cinta. Lihat di tim 17, apakah tim 17 akan bisa lawan mereka? Kita lihat di sini. Mobil gue ban lu, Tera Rambo, sumpah lu. Gue kalau anak kecil gue ban lu, sumpah. Udah warna hitam. Yuk, bisa yuk. Harus berpasang-pasangan ya. Yang gak berpasang-pasangan gak menang guys. Harus berpasang-pasangan. Yuk. 30 curang yang pasti ya, 30 udah kita diskualifikasi ya. Bertiga curang tadi sayang, dia sempat ngelangkah. Oh iya? Iya. Sempat berdiri. Iya, berdiri maksudnya. Terus di sini siapa yang gak curang ya dia tadi ya? 28 curang. Semua orang curang anjir. Nah, ya, pokoknya 28 curang aja. 27 gimana sayang? 13 curang, 16 curang, gua catat pokoknya bodo amat, gua catat ini yang curang. 27 sih gak gitu kenapa memang. Ada 7. Ini depan-depan ini curang semua anjir. Ini lagi nih orang udah pasti curang. Woi. Udah bener nih orang-orang. Woi. Ini nomor 11 nih enggak curang nih. Mana? 11. Ah, ini 11 nih kita lihat nih. Ini adalah contoh yang baik ya teman-teman ya. Lihat di sini. Ini adalah contoh yang baik, guys. Nah, ini contoh yang baik kayak gini nih. Apa nih? Desa ini sama Raker. Dia sani sama Raker. Tera Rambo caper banget ya. Rambo. Ben anjir rane. Pak, ayo Tencent tolong Ben dia Tencent. Eh 29 juga adil deh saya. Anjir siapa yang naik banget tuh? Gila kok. Astaga. Astaga. Ya ampun. Bayangin loh, ini aja udah daftar loh, apalagi enggak daftar sih. Oh ini nih. Tembak dalam sama 4 iya. MCD Lizard. Yang menang 4 orang itu guys ya. Kamu udah catat loh. Oke guys, jadi gue akan restory guys kali ini ya. Ini namanya balap karung tapi pakai mobil ya. Ini balap karung tapi pakai mobil guys ya. Ya jadi yang pertama, kalian turun Miramar, lalu cari mobilnya. Lalu cari mobil. Oke. Kalian turun di Miramar, lalu kalian cari mobil dulu, pertama. Oke, okay. Habis itu, gua akan kasih tau ke kalian nih. Itu kalian harus ada di mana, gitu, simbolnya. Segudang masalah membelit ibu kota. Kemacetan dan polemik transportasi umum bagi warga adalah dua di antaranya. Data dari Litbang CNN Indonesia menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota termacet ketiga di dunia setelah Mexico City dan Bangkok, dan pertumbuhan jumlah kendaraan menjadi penyebabnya. Tingkat kemacetan di kawasan ibu kota diperkirakan naik 63% saat warga memulai aktivitasnya di pagi hari dan meningkat drastis hingga 95% di sore hari seiring dengan berakhirnya jam kerja pegawai kantor. Tak pelak, kebijakan untuk mengalihkan warga dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum menjadi salah satu solusi yang dianggap mumpuni. Apalagi faktanya, ruas jalan di Jakarta sepanjang 48 juta meter persegi tak lagi mampu menampung pertumbuhan kendaraan bermotor. Tiga sini ya. No. Yo gas, no. Ah, bedanya tuh di depan, salah semua tuh. Nah, menang ya, menang aja ya. Oh. Sampai bertiga aja ya, sampai sini. Seru coy, gila. Mantap. Wow, keren. Ingat ya, yang melanggar itu memang gak bakal menang kok, tenang aja. Kita diskualifikasi. Nanti tukang badut pakai polos juga kan? Tukang badut. Kenapa sore? Yang namanya tukang badut pakai motor 3 kok cepet. Oh, jeez.
kalau bensin lihat darahnya dah, 174. Petitik coy. Merah ini 8 orang. Bar.